Okay guys, kita ini lagi di toko Bethlehem. Jadi ini toko resmi. Banyak banget macam-macamnya. Ini kita bisa lihat ini dari kayu pohon zaitun. Ini gambar ketika Tuhan Yesus dilahirkan. Ada tiga majus timur datang membawakan persembahan. Nah ini Maria Magdalena sama Yusuf sudah mendampingi Yesus. Terus juga tentu ada Tuhan Yesus ketika dia membawa kayu salib. Detail banget, bagus, halus, benar-benar dari kayu zaitun. Nah, kita bisa lihat patung-patungnya. Nah ini ukiran-ukiran dari kayu. Benar-benar oke sih. Ini pajangan-pajangan dari kayak metal gitu. Juga ada kalung-kalung, cincin-cincin yang bintang Daud, bintang Bethlehem, dari emas, dari berlian. Ini Samson ya. Ini Samson yang ketika dia di akhir hidupnya dia robohin pilar-pilar orang Filistin. Oke. Ini pajangan-pajangan yang ini pajangan-pajangannya. Nah ini kayak apa, minyak yang kayak Maria Magdalena ketika dia mengurapi kaki Yesus. Minyak apa ya namanya, spikenard. Nah ini yang tiga dimensinya lagi. Nah, ini ketika Nabi Nuh, ini Noah's Ark, Batra Nuh. Kita bisa lihat di situ ada binatang-binatang, segala macam binatang. Ada gajah, ada bebek, ada singa, ada domba, segalanya. Ini shofar, ada shofar. Dari keramik, terus ini layoutnya kota Yerusalem. Nah ini yang versi besarnya ketika Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nah yang interesting ini tadi baru dijelaskan. Nah jadi ini tadi dijelasin sama tokonya, ini adalah perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan Yesusnya. Jadi yang digambar yang di Leonardo da Vinci itu kurang tepat. Mereka nggak duduk ada tangga-tangga, tapi mereka semua lesehan. Ada dua murid Yesus, ini sama ini Yohanes, ini Petrus, ini Yohanes. Dan yang interestingnya adalah, tahu nggak ini siapa? Yang di samping Yesus. Nah ini adalah Yudas Iskariot. Kenapa kok dia duduk di samping Yesus? Karena yang lain-lain murid-murid Yesus itu semua asalnya dari Danau Galilea. Hanya satu-satunya murid Yesus, yaitu Yudas, itu dari Hebron. Nah ini realnya kayak gini, layout untuk ketika di upper roomnya. Oke. Nah ada tanduk.
Oke, ini pajangan-pajangan lagi, ada rosario. Ada sofa lagi, sofa. Ada kaos, kaos juga, kaos. Terus ada apa ini? Oh, ini liontin. Liontin. Bintang Daud. Ini merpati yang ketika Nuh mengutus merpati untuk melihat apa bumi itu udah surut dari arbah. Akhirnya merpati itu bawa tangkai pohon zaitun dan dia balik lagi ke Nuh. Oke. Ini bintang Yerusalem. Ini bintang apa nih, Wit? Bintang Yerusalem. Oke. Ini enggak tahu apa ini, Ci? Pakai kura. Oke. Oke, terus juga ada apa? Mangkok-mangkok dan segala macam. Jadi lengkap banget, guys. See you at the next journey. Kita udah nyampe di Bethlehem dan ini hari pertama kita di Bethlehem. Thank you, God bless you.